selamat siang, selamat sore, selamat malam. Belum malam ini? Iya, belum malam. Iya. Jadi saya posisi lagi di Taiwan, tepatnya bekerja. Dan ini kan mau menjelang Pilpres 2019. Gimana tanggapannya, pilihannya? Sama harapan Para TKI yang ada di Taiwan. Ya. Kita mau tanya-tanya soal itu. Oke. Kita lanjut. Ini kan lagi rame di Indonesia kan, Mbak ya? Boleh sambil duduk aja sih, Mbak. Duduk. Iya, wis aduh. Sok. Duduk sin. Sok. Diganggu enggak nih? Cuma sebentar. Bentar. Ya, boleh. Ya udah. Nanti tak temenin Cong Ce. Duduk mana? Duduk sini aja. Iya, presiden kok aja enggak ada. Enggak salah-salahan aja, Mbak. Kan lagi rame. Iya. Iya, kenapa? Mbak dari Sunda bukan? Bukan. Enggak dekat sini, Mas. Sudah Jawa. Sudah Jawa. Jasun. Aduh. Udah. Oke. Okay. Jadi begini, Mbak. Kan lagi panas-panasnya pemilihan presiden. Enggak dengar, Mas. Lagi panas-panasnya pemilihan presiden di Indonesia, banyak gosip-gosip atau saling gejek. Menurut Mbak, Mbak tahu nggak calon presiden kita buat 2019? Ada dua pilihan kan ya? Iya, yang pertama Jokowi, iya. Wakilnya? Wakilnya nggak tahu, itu kakek-kakek. Jangan gitu Mbak, itu ulama kita Mbak. Oh iya. Itu Ma'ruf, namanya Amin Ma'ruf. Yang kedua yang kedua, Prabowo ya? Iya, Prabowo. Wakilnya tuh nggak tahu. Sandiaga Uno. Menurut Mbak, nanti jika pemilihan lebih pilih mana? Satu atau dua? Jokowi. Alasannya Mbak? Jokowi. Alasannya? Alasannya apa Mbak? Ya, pengen aja pilih Jokowi. Karena bagus deh pokoknya. Iya nggak apa-apa. Itu alasannya. Itu alasannya. Alasannya apa sih? Yang pertama ya. Apa alasannya? Ya apa, Birol? Udah buktinya nyata. Iya, pembuktiannya sudah nyata. Pembikin apa jalan apa tuh? Jalan apa yang terlalu? Oh, itu. Jalan di hati kita ini. Sudah yang, sih itu aja. Kalau yang nomor 2 menurut Mbak gimana? Enggak update tuh kalau yang nomor 2. Untuk mbaknya. Satu sih. Iya, ini kan ada 3. Tadi kamu belum kenalan, kenalan oh, iya. Dulu. Ya Mbak. Ayo, kamu udah. Menurut Mbak. Emang konten itu sih apa sih? YouTube-nya Gentata. 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 Subscribe nanti ya Mbak. Subscribe-nya ada berapa? Berapa? Dilihat aja Mbak. Lumayan lah. Entar tanya Pik. Sini lo Mbak. Durasi Pik. Ya. Kan udah tahu sekarang tentang pemilihan presiden ada 2 calonnya. Ya. Menurut Mbak mau lebih respect atau lebih suka sama nomor berapa? Kalau aku sih lebih suka nomor 1 ya. Iya. Alasannya jangan sama kayak tadi ya. Ya udah, itu lain ya. Soalnya terus? Kelihatannya itu lebih sederhana terus juga lebih merakyat lah sama rakyatnya itu. Ya yang aku lihat sih kayak gitu. Iya. Kalau nomor 2, nomor Mbak penilaiannya gimana? Kalau nomor 2 itu enggak lah, aku enggak mau ngehujat lah ya. Enggak loh, enggak ngehujat, ini kan cuma pendapat sendiri. Yeah. Setiap masyarakat kan boleh kan mengeluarkan pendapat. Penilaian sendiri gitu. THA. Apa ya? GEN THA. Enggak tahu sih, enggak terlalu itu kalau nomor 2 tuh. Enggak terlalu tahu. Tadi kan udah disebutin calonnya 2. Iya. Masih hafal enggak yang pertama itu siapa? Jokowi. Sama Ma'arif tadi. Bukan. Siapa ya calonnya itu? Kebanyakannya enggak tahu ya. Iya, calonnya enggak tahu. Iya, padahal itu ketua umum kita. Iya, kurang tahu. Kedua Prabowo. Sama Sandi. Mbaknya yang satunya, Mbak. Mbaknya yang satu. Yang senyumnya. Ya, bertiga. Enggak. Ayo, Mbak. Mbak? Enggak. Enggak dari Jawa aja. Tanya aja. Enggak usah ini lah. Iya. Mbak, kemudian presiden ada 2. Iya. Iya. Jokowi. Heeh.
sama Sandiaga Uno. Mbak lebih respect atau lebih suka sama calon yang nomor berapa? 5. Pertama. Pertama. Ya. Ikut-ikutan apa dari hati nih? Dari hati lah. Oh, dari hati. Apa nih penilaian Mbak terhadap nomor 1 nih? Enggak tahu. Oke, semua lah. Jika memang pilihan kalian semua terpilih Jokowi, apa harapan kalian buat para TKI seperti kita? Ya semoga TKI ya, gajinya itu naik. Setiap tahun naik loh Mbak. Ya tapi naik itu jangan 1000 atuh. Harusnya berapa Mbak? 5000. Bangkrut Taiwan. Nah, gitu. Terus apa lagi Mbak harapannya buat kita nih para TKI? Sekarang kita kan banyak penipuan ya. Ya semua. Semoga jangan ada tipu-tipuan lagi. Nah itu terhadap calo-calo PT-PT yang dari Indo gitu kan sering banget nipu, sampai sini ternyata jobnya beda. Terus sampai sini yang buat PRT ternyata dapat perlakuan yang nggak baik gitu. Nah harapannya untuk nanti semoga aja ada penontonnya banyak bisa disampaikan ke Jokowi. Yo ya. Amin. Iya harapannya apa Mbak selain tadi? Semoga aduh Mbak, hidup itu harus punya harapan Mbak. Iya, kalau harapan semoga hidup, kita lebih maju lagi. Ya udah. Udah nggak? Udah? Udah, ya udah. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Maaf mengganggu sebentar. Iya, mengganggu ya. Mbak, pilih Mbak, pilih Jokowi atau Prabowo? Aku milih. Ya. Aku enggak tahu jadi tanya kayak gitu aku enggak mau. Kalau Ibu ya? Jokowi atau Prabowo? Jokowi, dia itu Prabowo. Oh, dia Prabowo. Ya udah, terima kasih. Masih apa? Apanya? Masih apa? Saya Jokowi. Salam.